Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana mengetahui bisikan hati untuk riak saat ibadah? Padahal saya, bagaimana mengetahui bisikan hati untuk riak? Padahal saya tidak orang riak. Riak itu menunjukkan amal. Kalau sum'ah memperdengarkan amal. Alhamdulillah tadi malam dapat 20 rakaat. Itu riak apa sum'ah? Sum'ah. Sum'ah. Sum'ah memperdengarkan. Masuk ke masjid, kebetulan banyak orang. Salat tahiyatul masjid. Allahu akbar. Ayat rakaat pertama Yasin. Itu apa namanya? Riya. Riya mempertontonkan. Kalau di kamar sendirian kulhu. Beda antara depan orang sama di belakang orang. Itu namanya riya. Ada anak muda dari rumah ke masjid. Kau mau kemana? Aku mau sholat ke masjid. Yang satu lagi ditanya, kau tak ke masjid? Aku takut riya. Jadi yang betul mana? Tarkul amal li ajlin nas riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Kau tak ke masjid? Pengajian sama ustaz? Aku takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal supaya dipuji orang, syirik. Maju kena, mundur kena. Dono kasino indro. Jadi yang betul itu mana? Selama sesuai dengan sunnah, laksanakan. Apakah sholat dari rumah ke masjid sunnah? Laksanakan. Apakah pakai jubah sunnah? Laksanakan. Apakah pakai sorban sunnah? Laksanakan. Bahwa ada bisikan-bisikan di dalam, pukul bisikan itu dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Lawan bisikan dalam itu dengan istighfar. Istighfar di mulut, istighfar dalam. Sunnahlah yang menghilangkan itu. Maka kata Nabi SAW, man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku di akhir zaman nanti, fasayara ikhtilafan kathira, dia banyak melihat ikhtilaf. Bagaimana? Berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita disebut dengan ahlu sunnah. Kau kenapa ke masjid? Kau riya? Karena ke masjid itu sunnah, maka aku ke masjid. Ya, tapi nanti hati kau berkata-kata, bisikan di hatiku ku hilangkan dengan sunnah. Dengan apa? Zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Antum naik motor, jauh datang. Astagfirullahaladzim. Makin kencang, makin kencang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dapat istighfar dalam perjalanan. Jadi jangan sampai kita mendengar cakap orang. Kata orang, kau ke masjid rajin kali, ikut pengajian rajin kali, lalu berhenti. Setan menang. Setan sampai sekarang belum pensiun. Saya datang ke pengajian majelis ilmu, sholat di masjid karena ngefan sama ustaz. Bagaimana niat hati saya? Tolong diperbaiki seperti apa caranya. Kalau antum ngefans ke saya karena saya ganteng, rusak niat antum. Kalau antum ngefans ke saya karena saya kaya, rusak niat antum. Antum suka ke saya karena saya mengajarkan hadis Nabi SAW. Karena yang saya sampaikan adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi, al-mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai karena Allah. Rajulani, dua orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Kita bertemu karena Allah, karena salat subuh disuruh Allah, membaca hadis disuruh Allah, majlis ilmu disuruh Allah, dan kita berpisah karena Allah. Kita berpisah saat saya mati. Berpisahnya karena
Allah, bukan berpisah karena bisnis, bukan berpisah karena dunia. Maka insya Allah hubungan kita itu, itulah yang disebut dengan ukhuwah Islamnya. Tapi kalau kita kagum ke orang karena jabatannya, karena kayanya, karena dunianya, maka rusak hubungan kita. Karena jabatan akan hilang. Senang kita sama dia karena dia jadi bupati, habis dua periode dia ditangkap KPK, rusak hubungan kita. Senang kita sama dia karena dia kaya, begitu dia jatuh miskin kita jadi benci. Tapi kalau kita senang sama dia karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alaiha nahya, dengan itu hidup, wa alaiha namutu, dengan itu mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan mati menghadap Allah. Jelas? Tapi kenapa hati kita tak sama dengan guru-guru kita itu? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Berapa banyak tuan-tuan syekh di Pekanbaru? Tak sama hati kita dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Fikihnya, beliau ahli usul fikih. Dengan Ustaz Saidul Amin, Tahzibul Akhlak, beliau kajiannya khusus masalah-masalah hati. Jadi tak sama. Tapi bukan berarti kita kotak-kotakkan mereka. Semua ini guru-guru kita, semuanya hadir kita dalam kajian mereka. Tak bisa kita ikut datang, kita tonton, kita amalkan. Wanita baru selesai kuret, keluar darah beberapa hari, apakah wajib tetap sholat atau tidak, sedangkan dia tidak dalam keadaan haid? Penting bagi perempuan dan penting bagi laki-laki, karena laki-laki itu punya istri perempuan, kecuali bini kalian laki-laki. Na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Kuret ini apakah mesti setelah melahirkan? Bu, saya tak tahu kuret nih, maka saya tanya, apakah dia mesti setelah melahirkan? Kalau umur janin itu lebih 80 hari, 80 hari dalam kandungan, cara menghitungnya kabrap, bagaimana cara menghitungnya? Cana, tanya SPOG, spesialis op jin, bukan spesialis jin. SPOG itu spesialis op jin, spesialis kandungan. Kata spesialis op jin, setelah dihitung dari hari haid terakhir, ini janin di dalam ini umurnya kata dia 80 hari. Gugur, na'uzubillah. Kalau umur janinnya lebih dari 80 hari, atau keluar dia berbentuk, maka berlaku hukum nifas. Paham? Kalau umur janin di dalam itu lebih 80 hari, atau keluar dia berbentuk, maka berlaku hukum nifas. Hukum nifas itu berapa lama? 40 hari. Kalau setelah 40 hari dia tetap mengalir juga, maka ditambah 20 hari lagi dalam mazhab Syafi'i, maka hukum nifas berlaku 60 hari. Selama 60 hari tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh berhubungan intim, tak boleh masuk masjid, tak boleh itikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Kalau lewat dari 60 hari tetap darah itu mengalir, maka nama darahnya darah istihadah. Macam mana tentang hukum istihadah? Tulis Somat Maroko istihadah. SOMADMOROCCO spasi istihadah. Enter. Wanita istihadah bolehkah puasa? Sudah ditulis Abdul Somad 25 Agustus 2010.
Sekarang 2020, 12 tahun yang lalu sudah saya tulis tentang istihadah. Apa katanya? La yajibu 'alaihal ghuslu li syai'in minas shalah, maka dia tidak wajib mandi kalau mau salat. Darahnya mengalir. Dia berwuduknya setelah masuk waktu. Azan zuhur 12.30, maka dia boleh berwuduk setelah azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Masuk dia ke kamar mandi, dibersihkannya badannya, maaf cakap beribu maaf. Setelah itu dia pakai pembalut, lalu dia berwuduk, lalu dia pun sholat. Menetes saat sholat itu dimaafkan, maafkan. Tak boleh dia wuduk jam 12. Belum azan dah berwuduk, tak boleh. Mesti wuduknya setelah azan. Kalau berdarah istihadah. Yajibu 'alayyal wudu' li kulli shalah. Habis salat zuhur, nanti asar dia macam itu lagi, wuduk lagi. La tatawadda qabla dukhuli waqti shalah. Tak boleh dia berwuduk sebelum azan. Yajuzu li zaujiha an yata'aha. Suaminya boleh berhubungan dengannya. Walaupun dia dalam keadaan istihadah. Jadi tak perlu dia buka cabang. Nampaknya dek, karena airport ini banjir tak bisa mendarat. Paksa abang franchise tak bisa. Laha hukmut tahirat, dia sama macam perempuan suci. Tusolli, dia boleh salat. Bukan boleh salat, wajib salat. Wa tasum, wajib puasa. Wa ta'takif, boleh iktikaf. Wa taqra'ul Quran, boleh baca Quran. Wa tamussul mushaf, boleh megang mushaf. Wa tahmiluhu, boleh bawa mushaf. Wa taf'alu kullal ibadat, dan dia boleh melakukan semua ibadah. Oh, panjang sekali komen-komen dari jamaah. Banyak. Saya pun baru ini pula buka komen. Hariya Fajri Al-Minangkabawi, terima kasih banyak Pak Ustaz. Samo-samo. Banyak komen di bawah. Blog ni saya buat dulu waktu saya baru-baru pulang. Saya buat blog. Namanya Somad Morocco Blogspot. Lama tak diupdate, tapi tak hilang. Antum kalau punya catatan-catatan kajian, tulis blog, tulis di blog. Tak hilang. Tak hilang deh. Sama seperti hubungan kita. Kalau kita dalam keadaan filek berat dan sering menarik ingus dari hidung, bagaimana cara kita mengkondisikan jika sholat berjamaah agar tak mengganggu jamaah sebelah? Waktu berwudu, antum naikkan air itu ke hidung sampai keluar semua dahak-dahak. Selama ini kan hanya sedikit aja. Naikkan dia sampai ke atas. Maka semua dahak-dahak itu keluar, insya Allah bertahan sampai dalam sholat. Coba, sakit bosat, iyalah. Tarik guys. Kori-kori itu, gimana suaranya supaya bersih. Tarik. Naik ke atas, nanti keluar dahak, itu bertahan. Itu cara yang pertama. Yang kedua, siapkan tisu di sini. Jadi seandainya bolehkah antum melap? Boleh, kenapa? Darurat. Yang tak boleh itu tidak ada darurat. Karena ini harakah ajnabiyah, gerakan yang bukan gerakan sholat. Tapi kalau darurat, maka boleh. Yang antum biarkan meleleh-leleh. Kencang pula kipas angin. Kawan di sebelah, ayo kata kawan. Jadi Islam ini bukan agama robot. Antum sedang outbound,
Anak-anak muda pergi outbound. Biker subuhan outbound. Sampai di tengah hutan, sholat. Sholat subuh. Teruskan sholat. Di depan itu rupanya ada kolam. Tak tahu tak datang dari mana, mohon maaf. Adalah orang tunanetra. Apa antum biarkan dia masuk ke lubang? Maka antum boleh menarik tangannya. Nah, berjalan antum ke dekat lubang kolam itu, menarik tangannya, antum lewatkan dia lubang itu biar jalan dia ke sana, lalu antum tetap lanjutkan sholat. Boleh. Kenapa? Darurat. Tapi jangan bercakap. Kalau bercakap batal. Kalau sama juga. Ah, jangan sikul lagi ya. Boleh gerakkan dan antum lanjutkan sholat. Apa lagi kalau cuma hanya sekedar? Mohon bantu saya doa lepas dari riba. Datang orang mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, aku kena riba. Diajarkan Nabi doa lepas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id-daini wa ghalabatir rijal. Wa dhala'id-daini, lilitan hutang riba, wa ghalabatir rijal dikuasai Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id-daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id-daini wa ghalabatir rijal. Nanti sama-sama kita doa insyaAllah. Doa agar segera cepat rumah saya terjual. Doa salat hajat dua rakaat. Salat hajat bisa pagi bisa malam. Usolli sunnatal hajat. Aku salat sunat hajat rakaat ini dua rakaat. Hajatnya dalam hati supaya rumah ini cepat terjual. Usolli sunnatal hajat. Yang diucapkan di mulut. Usolli sunnatal hajat supaya motor ni laku. Dengar kawan sebelah, berapa? Usolli sunnatal hajat rakaatainillahi ta'ala. Allahu akbar, ayatnya bebas. Pas di sujud terakhir tu minta sama Allah. Jangan dicakapkan. Kalau dicakapkan batal solat, dalam hati aja. Dalam hati. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala sehabis-habis pengaduan. Kawan di YouTube 2 juta. Kawan di Instagram 7 juta. Kawan di Facebook tak ingatlah berapa juta. Kawan jamaah dari Sabang sampai Papua. Tapi kalau kita dalam kesulitan, satu-satunya tempat mengadu cuman jangan ngadu ke Facebook. Jangan ngadu ke Instagram. Ngadulah kepada Allah. Memang sulit untuk menceritakan bagaimana mengadu pada Allah kalau kita tak pernah mengalami kesulitan. Semakin sulit hidup kita, semakin lama kita bersujud. Semakin susah hati kita, semakin khusyuk kita berzikir. Jadi kalau dalam hidup ini kita mengalami sesuatu yang sulit, sesungguhnya kita husnuzan sama Allah. Allah cuma ingin sujud kita lebih lama. Allah cuma ingin hati kita lebih khusyuk. Itulah kesimpulan saya dari perjalanan hidup. Dari berbagai ujian hidup yang saya hadapi, Allah cuma ingin sujud saya lebih lama, hati saya lebih khusyuk, hati lebih lembut, menetes air mata, dibuatnya beberapa kerikil-kerikil. Beberapa duri sempat menusuk kaki kita. Husnuzan pada Allah SWT. Saya di kampung punya tetangga suka menggeser batas tanah. Bagaimana cara menghadapinya? Pertama, pasang CCTV. Pasang CCTV, nampak dia menggeser, rekam, pidanakan. Suka memfitnah. Saya difitnah, saya cari mediator. Jangan kita langsung datang, itu namanya melabrak. Cari mediator. Nenek mama, alim ulama, cedik pandai.
tiga tungku sajarangan. Pak, saya dipitnah si Anu. Bapak, saya angkat jadi mediator ya. Mediator ini penengah. Iya, siap. Nanti Bapak pertemukan. Ya. Sekali dia tak mau, dua kali dia tak mau. Yang ketiga, buat surat. Kalau saya, saudara tetap memfitnah saya akan poldakan saudara. Lapor ke polda, nanti di BAP. BAP. Kapan dia memfitnah? Nih, apa buktinya? Ada screenshot? Ada saksi? Tangkap. Naik ke jaksa. Islam ini bukan sekedar agama maaf. Kalau antum bertanya ke ustaz lain, mungkin lapangan hati kita. Kita mesti banyak memaafkan. Saya tak begitu. Itu ustaz lain. Banyak juga jamaah ini bertanya, karena dia sebetulnya lembek, letoy, lesu, loyu, lunglai. Dan dia ingin ustaz melegitimasi keletoyannya. Ada orang modelnya begitu, dia tak sanggup melawan. Lalu dicarinya ustaz, lalu ustaz itu pun mengatakan, kau sabar. Pijak orang kita, kau sabar. Dibuatlah percobaan psikologi. Dibuat percobaan psikologi, dibuat seorang artis di atas pentas, dimajukan tiga kelompok. Kelompok pertama memuji, dia tidak boleh bergerak, tak boleh merespon, dia diam saja. Kelompok yang pertama memuji, oh cantiknya. Kelompok yang kedua mulai megang-megang pipinya, matanya, oh lucu ya. Kelompok yang ketiga mulai memukul, menjambak, menarik. Apa maknanya? Kalau kita tidak bersikap, kita dipijak orang. Sifat manusia ini, sekali dapeknya, ditakiknya, dicancangnya taruhi. Ini batang kayu, ini keras. Dia mulai bawa golok, dia mulai coba-coba. Mana yang lunak, itulah terus dicang. Hakadha alamat nil haya. Beginilah hidup mengajarkan. Makanya mesti bersikap. Maaf itu ada? Ada maaf. Kapan? Setelah hukum. Anda maafkan, saya maafkan. Tapi hukum tetap berlanjut. Anak itu meletoy. Anak itu loyo. Pijak orang itu. Agama ini mesti dibangkitkan dengan semangat. Kalau tidak orang menginjak-injak agama. Nyepelekan agama. Antum tak setuju dengan anak? Cari ustaz letoy. Apakah kita berzikir selain dalam sholat saja, tapi kita lakukan di luar sholat, contohnya dalam berjalan menuju tempat kerja? Kata Syekh Saifuddin, cucu Syekh Amin Al-Kurdi, mursyid besar Naqsabandiyah di Mesir, namanya Syekh Amin Al-Kurdi. Dia punya cicit namanya Syekh Saifuddin. Kata dia, saya jumpa sama dia, kalau berzikir tak putus Allah Allah dalam nafas sehari semalam bisa 24.000 kali tariknya Allah, hembusnya Allah. Nafas kita itu kan dua kan, tarik, hembus. Tariknya Allah, hembusnya Allah. Kan terasa antum sambil antum pergi ke kampus. Jumpa sama kawan, ngobrol, tetap ngobrol. Nanti lama-lama, pada awal prosesnya dia putus. Jadi orang yang bersuluk itu, apa yang dikerjakan orang bersuluk? Bersuluk itu Allah, Allah tak putus. Cuman dia kencang, tak pakai nafas. Itu maka kalau antum tengok orang tarekat berzikir, ada tasbih. Cepat dia tak putus. Allah, 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 Allah. Diwajibkan berzikir sehari 10 ribu kali. 10 ribu kata dia. Kenapa? Karena dia mau mengajar supaya tak putus dia. Dia tidak pakai nafas. Allah, 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 Allah. Aku tangkai jantung. Makan nasi cuma sikit ya. Mencantolkan zikir itu ke tangkai jantung supaya nyangkut dia.
menginstalkan program itu ke laptop. Laptop ini udah ada, cuman barang ini belum terinstal lagi di dalam. Meng-setupkannya ke dalam. Itulah yang disebut dengan alladzina yadhkuruna Allah, orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa 'ala junubi. Jadi kalau ada orang mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sini. Di sininya belum tentu. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, la ilaha illallah zikir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad zikir, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim zikir. Baca Quran zikir, salat zikir. Tapi kadang tak menyangkut dia ke sini. Mencantolkannya ke sini, itulah maka orang zikir Allah Allah banyak. Diwajibkan guru kau 5000 kali sehari supaya tercantol ya ke dalam Allah 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 Allah. Berzikir ni macam meniti pematang. Tahu tentang pematang? Tanah licin di tengah sawah. Ini sawah padi, ini sawah terhampar. Di tengah tu kan ada tanah licin. Orang waktu memikul padi di atas pematang itu kan kadang-kadang terpleset ya. Terpleset ya. Sama juga macam naik motor. Antum bawa motor kan kadang tak fokus. Kadang naiklah ke trotoar, apalagi lurus sampai ke UIN. Nengok mahasiswi baru kadang masuklah ke Paret. Begitu juga lah zikir itu. Kadang-kadang lupa balik-balik. Makanya kadang astagfirullah. Saya tengok banyak ustaz-ustaz syekh-syekh itu bawa tasbih. Karena dengan dia ingat nih, tangan bergerak, mulut menyebut. Kalau antum malu bawa tasbih, segan, pakai metode zikir nafas. Tarik sekali, Allah, hembus sekali, Allah. Orang-orang meditasi itu pun nafas, cuman mereka karena tak betuhan, dia nafas saja. Pejamkan mata, tarik nafas. Dengarkan nafas Anda. Lupakan semua. Kalau kita enggak, kita tak diajarkan begitu. Kita tidak diajarkan kosong. Jangan sampai kosong. Kalau kosong setan masuk. Kita tak kosong, Allah. Jadi setelah saya tengok metode-metode zikir, ada yang menarik dari pusat naik ke otak, naik ke kanan pukul ke jantung, ada yang dari kanan berputar ke jantung, ada yang model kencang-kencang Allah Allah. Semuanya metode. Bagaimana cara kau sampai kemari? Ada yang dari jalan depan, ada yang dari jalan belakang, ada yang dari jalan sana, ada yang naik mobil, ada yang naik helikopter, ada yang naik kapal selam. Itu namanya jalan. Tujuannya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Pak Ustaz lebih nyaman kalau berselawat. Amalkan, mana yang paling nyaman itu untuk amalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya nyaman kalau zikir Allah Allah Pak Ustaz. Amalkan. Tak putus dia Allah 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 Allah. Tak bersuara, tak berbunyi. Tapi dia terus di dalam, tak putus. Saya lebih nyaman yang nafas tadi Pak Ustaz. Sekali hembus Allah, sekali tarik Allah. Lebih nyaman. Mana yang antum nyaman, itu yang antum awal. Saya kadang-kadang nyaman ini, kadang-kadang nyaman ini. Semuanya baik, tak salah. Apa hukumnya memelihara anjing? Malaikat tak masuk. Malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Satu hari amalnya dikurangi sebesar bukit Uhud. Setiap hari amal kurang, 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 kurang. Apa hukumnya membeli rumah kredit? Ketik Somad Maroko kredit. Buka handphonenya. Ketik Somad M-O-M-A-D sambung M-O-R-O-C-C-O spasi kredit. Sudah keluar? Kredit. Enter. Dapat? Tanggal berapa saya tulis?
25 Agustus? Sudah berapa lama? 12 tahun yang lalu. Antum di mana waktu itu? Ada mikrofon? Ada? Nah, bacakan. Mana yang sudah bisa baca? Tapan. Bacakan terjemahan nomor 74. Mobil-mobil yang dijual, nah, baca. Mobil-mobil yang dijual dengan cara kredit, baca. Mobil-mobil yang dijual dengan cara kredit, jika saya beli maka harganya bertambah. Jika harga kontan Rp15.000, maka dijual dengan harga lebih dari itu ketika dijual dengan cara kredit. Apakah ini riba? Tengok jawabannya. Jawaban. Baca. Jawabannya, jual beli kredit ini tidak ada keberatan di dalamnya, terboleh. Jika waktu dan tambahannya diketahui, meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan, terus? Karena penjual dan pembeli sama-sama mendapat manfaat. Penjual mendapat manfaat tambahan harga, ya. Dan pembeli mendapat manfaat tempo. Ya. Ini dalilnya, ini dalil. Baca, disebutkan dalam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Bahwa Barirok dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. Dijual dengan cara kredit 9 tahun. 1 tahunnya dibayar 40 dirham. Sudah ada kredit zaman Nabi. Aku beli Barirah ini dengan cara kredit 9 tahun. Setahunnya 40 dirham. Maka kesimpulannya, kalau menjual barang dibeli dengan uang, uang dengan barang, maka boleh. Antum punya rumah, saya beli. Aku beli rumah ini selama 10 tahun, 1 bulan aku cicil 3 juta. Tidak riba. Karena akadnya antara uang dengan barang. Yang riba itu adalah uang dengan. Sekarang saya tanya akad. Apakah akad beli rumah ini uang dengan uang atau uang dengan barang? Yakin? Yakin uang dengan barang? Ternyata tidak. Ternyata ada orang ketiga di antara kita yang disebut dengan finance. Jadi sebenarnya akad kita bukan uang dengan barang, karena barang itu sebenarnya dibeli cash. Tapi akad kita adalah uang dengan uang. Jadi yang dibayar itu adalah uang dengan uang. Uang dengan uang adalah riba. Jadi kalau pertanyaannya kredit, tengok dulu bentuknya macam mana. Bapak jual motor ke saya. Saya beli dengan cara kredit, tapi kita langsung tak ada finance. Boleh apa tak boleh? Boleh. Tapi kalau ada orang ketiga, jangan ada orang ketiga di antara kita. Orang ketiga selalu merusak hubungan. Jelas? Jadi nanti ada apa-apa, tinggal tulis Somad Morocco Credit. Somad Morocco. Tadi malam ada yang nanya, Ustaz, apa hukum merokok? Tinggal tulis saja di Google itu, di YouTube tuh, YouTube, tulis, tulis di searchnya tuh, uas rokok. Langsung keluar. Tentang masalah dukun, Ustaz, tinggal ketik aja. Uas dukun. Dukun. Tentang kredit, Ustaz, tinggal tulis aja. Uas kredit. Ini kadang jamaah nih, sudah ada pun tinggal mencari, menonton, tak bisa aja. La ilaha illallah. Zikir pagi petang itu habis asar atau habis maghrib? Habis asar baik, habis maghrib bagus. Tak bisa habis isya, tak bisa juga habis isya, mau tidur malam.
Tak bisa juga mau tidur malam, berdoa supaya besok subuh masih hidup. Takutnya tak hidup besok subuh. Karena saya pikir tak boleh habis maghrib. Boleh habis maghrib. Habis asar, habis maghrib, habis isya, mau tidur malam. Mohon doanya agar bisa menggugurkan dosa senantiasa dalam ketaatan. Amin. Bagaimana, apakah boleh seorang melakukan dosa, kemudian dia langsung taubat? Setelah taubat diulangnya lagi. Dan hal tersebut diulangnya lagi. Itu namanya fasik. Melakukan perbuatan yang salah dengan penuh kesadaran, namanya fasik. Yudhillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira wa ma yudhillu bihi illal. Orang yang fasik disesatkan Allah. Begini gambarannya, begini. Ustaz Somad, katanya Ustaz mau tabligh akbar di Rokan Hulu ya? Ya. Boleh kami ikut Pak Ustaz? Boleh. Jalannya Pak Ustaz? Nanti dari Rimbo Panjang terus ke Bangkinang. Saya sudah jalan duluan. Saya sudah di Pasir Pengarayan Islamic Center. Kemudian dia telepon. Nanti kau lewat Bangkinang, habis itu Kuo, habis itu Rantau Berangin, sampai di Rantau Berangin belok kanan. Sampai di Rantau Berangin belok kanan. Ingat ya? Iya. Saya sudah sampai di pasir. Tak lama dia nelpon. Ustaz, saya di Bangkinang. Ayo terus aja, terus, terus. Ustaz, saya sudah di Kuo, Pak Ustaz. Ya terus, nanti jumpa jembatan. Tak lama sesudah itu, ada agak-agak satu jam setengah. Ustaz, kami udah di Pangkalan, Ustaz. Terus saya bilang, terus sajalah kok, terus. Kenapa saya marah? Kenapa saya marah? Karena tak ikut arahan saya. Tadi saya bilang belok kanan. Itulah makna orang disesatkan Allah. Jadi kalau antum bertanya, baca ayat, kok ada orang yang disesatkan Allah? Kenapa Allah menyesatkan? Karena fasik. Orang yang fasik itu dihukum Allah di dunia dengan disesatkan dia. Kami baru saja lihat Pangkalan, Pak Ustaz. Terus saja lihat Ustaz, tak usah lagi datang ke. Tak usah lagi ikut saya. Teruslah kau ke sana. Saya menjelaskannya dengan ilustrasi. Biar supaya paham. Paham? Ngerti? Itulah makna. Jadi jangan bingung untuk baca ayat. Mayyahdillah fahuwal muhtadi. Wa mayyudilluhu falantajida. Wa mayyudilluhu falahadiyalah. Siapa yang disesatkan Allah? Kadang jamaah ini dia bingung, cuma gak mau bertanya. Disesatkan Allah. Kok disesatkan Allah? Disesatkan Allah karena fasik. Jadi kalau antum buat dosa terus, padahal antum sadar, antum akan disesatkan Allah karena fasik. Jangan buat dosa dengan penuh kesadaran, karena kamu nanti jadi fasik. Kalau sudah fasik, kamu disesatkan Allah sebagai hukuman di dunia. Na'udzu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.